Ini yang baru coy. Grafik baru, misi baru, lumpur nyata, fix misi dam, cuci truk baru, fix connection. Kita coba masuk ke dalam sini dan kita langsung cutting di S truk. Masih diliwatin jalan yang ekstrim seperti dulu, Pak. Ini kalau kadung nyangkut nggak bisa ini. Tuh kan? Dan ini kotor. Kita coba cuci mobil. Dicuci. Ada hidroliknya juga, cuy. Saya selalu nyangkut di sini, hancur bemper kubor. Cai, assalamualaikum. Welcome back to Vivin Agil Pekerja IT. Oke. Di sini tidak ada steering, jadi saya nggak mau nyetir di game PC atau ETS lagi. Jadi saya sekarang mau ngecek game Android yang dulu pernah saya mainkan, cuy. Yaitu adalah S Truck Simulator. Tapi saya mau cek dulu di Play Store apa ada update sebelum atau sesudah yang saya mainkan dulu. Lalu kita download aja nanti dan kita mainkan, cuy. Yuk, seperti itu kita cek dulu ke dalam HP-nya tanpa punya lebar. Kita langsung aja. Let's go squid ke dalam videonya, gamenya atau HP-nya. HP saya, cuy. Oke, ini sudah ada di dalam HP saya dan di sini kita coba cek di Play Store sebelah sini dan di sini paling atas kita coba ketik S Truck Simulator ID 2. Kok 2? Nah, kok ada Bus Ultimate, cuy. Dan di sini ada yang mana nih, cuy? Oh, ini yang 100 MB ya, yang warna kuning itu ada S Truck Simulator ID. Nah, itu 5 juta downloadan. Kita cek dulu ke dalam aplikasinya. Terus kita lihat di tentang game ini nih ya. Apa yang baru di sini? Sebentar, ini update-nya kapan nih? Kita cek 9 November 2022. Kayaknya sebelum itu aku mainnya, cuy. Sebelum di tanggal itu aku dulu pernah main, berarti ini ada update terbaru. Kita baca-baca dulu yang terbaru. Apa yang baru? Fitur yang kami hadirkan map ekstrim sesuai daerah berlaman. Ini yang baru, cuy. Grafik baru, misi baru, lumpur nyata, fix misi dam, cuci truk baru, fix connection. Pokoknya itu baru. Jadi sepertinya kita harus download, cuy. Install aja. Dan di sini nanti akan saya buat jalan-jalan, cuy. Tapi dulu aku pernah, apa bisa connect ke Facebook saya, cuy, ya? Saya nggak tahu lah. Ini downloadnya udah dapat separuh. Setelah ini kita install aja, cuy. Ini udah install. Jadi sebentar lagi kita mainkan aja. Yuk, kita langsung cus waktu mainkan aja, cuy. Ini sudah 100%. Langsung kita mainkan. Nah, sudah ada. Nggak ada volumenya, cuy. Oh, ada musiknya. Dan ini menu pertama yang tadi saya download. Ada musiknya, cuy. Ntar, sebentar. Ini kita harus setting ini ya. Layoutnya ya. Setir sebelah kanan, layout sebelah kiri. Atau setir sebelah kiri paling enak, cuy. Kayaknya setir sebelah kiri deh, cuy. Paling enak. Terus ada steering. Itu. Dan ini teksturnya kita kasih yang high. Anti-aliasing paling high. Pokoknya kita paling mentokin grafiknya ya. Oh, ini udah paling mentok. Oke. Kita mentokin grafiknya seperti apa, cuy. Kita langsung play aja. Dan iklan tolong. Oke, di sini apa yang terbaru? Kok ini sudah ada terpalnya ya? Kayaknya ini sudah termodif deh. Ini apakah ini akunku yang dulu, cuy? Aku nggak tahu. Ini akunku yang dulu atau gimana? Aku nggak tahu, cuy. Ntar kita lihat. Oh, bisa klik mapnya. Di sini ada om karoseri body kit repair, kayaknya udah ada deh, cuy. Sebentar, kayaknya kita coba majuin aja ya. Ini yang terbaru, kita coba gas. Nggak ada gigi netralnya apa? Oke, kita belok kiri dulu bentar. Kayaknya ini memang lebih realistis dari yang dulu, cuy. Kayaknya saya harus muat ini ya. Muatnya kemana? Saya juga bingung. Kita jalan-jalan ke arah sana aja. Kok berat kayaknya. Ini tuh sudah termodif, cuy. Apa ini truk yang dulu ya? Tinggal pasang skin ya. Skin di sebelah mana? Ntar sebelah sini ada gambar skin itu di map ya. Di map kayaknya ada skin. Saya mau pasang dulu. Waduh, uang saya udah nggak ada dong. Seharusnya kan bawaannya dulu itu ada uangnya, cuy. Saya harus ngejob deh, cuy. Ah, ini ada skin nih. Nah, sebelah sini tapi, nah itu ada tuh. Kita mundur dulu. Kita maju bentar. Ini agak diburemin. Kita coba masuk ke dalam sini dan kita langsung cutting di S Truck. Nah, ini sudah ada di pine nih. Rim spine, glass pine, head pine. Kita coba bisa dicat tuh, bisa dicat, cuy. Wah, ini cat dasar ini kayaknya. Ini gimana nih?
Oh, bisa kayaknya ini cuy. Bentar. Sebentar, ini kok nggak bisa diputer-puter. Nah, seperti ini udah kotor lagi. Nah, bisa dicat cuy. Ini warna-warnanya kayaknya warna Tosca, boleh deh. Kayaknya bayar ini, Bos. Ini bayar, Bos, 10.000 kalau nggak salah itu. Tolong kita kasih warna Tosca aja ya. Nah, ini warna Tosca, terus download skin apa ya? Press download skin. Download skin coba. Waduh, ini kayaknya masuk ke Playstore lagi dong. Tolong. Sebentar, di sini ada beberapa skin. Nah, ada nih banyak nih. Download game, download livery. Oke, kita coba download livery. Kenapa aku tiba di sini, guys? PRT hitam. Nah, ini bagus nih. Bos muda ini Tosca juga ada. Ini juga ada. Aduh, sindikat Prabus. Ah, Blackpink ini bagus nih. Blackpink, angsa putih juga ada dong. Sebentar nih, kenapa jadi kayak gini? Kita coba download yang apa? Saya nggak jaru di Wahyu Abadi. Ini kayaknya nggak sama dengan yang ada di realistisnya. Oke lah, kita coba Madura Asik aja download. Apakah rasa sakit? Kenapa ada iklan ini? Ini di Prabu Share. Kayaknya memang di sini tempat download skin deh, coy. Aku nggak tahu, coy, downloadnya di mana, coy. Oke, kita download. Des. Nah, di sini ada tombol downloadnya, coy. Oh, berbentuknya PNG. Jadi di sini juga bisa dipasang skin, cuy. Ini sudah terdownload. Jadi kita harus kembali ke gamenya. Nah, seperti itu, kita harus press to load skin dulu kayaknya, tapi nggak tahu ini bayar atau nggak tahu gimana, coy. Kok nggak bisa tapi, coy? Tolong komentar apa yang harus saya perbuat. Saya udah download tadi, coy, tapi harus ditaruh di mana? Kalian komentar ya. Ini sementara seperti ini dulu dan nggak ada uang untuk pasang skin, Bos. Ini press to load skinnya juga nggak bisa. Oke, sepertinya nggak jadi. Back. Dan di sini nggak bisa, dan saya mau telusuri jalan yang dulu. Telusuri jalan yang kemarin pernah saya lewatin yang susah itu, cuy. Apa harus muat dulu ya? Itu ada muatan. Nah, kita muat kayu dulu sebelah sini. Langsung kita ngejob, Bos. Karena nggak ada uang, kita ngejob dulu dan ada iklan. 2 hours later. Sudah ada muatannya, Pak, ini ya. Ini terus gimana? Nggak bisa jalan ini, Bos. Oh, nyantol. Oke, kita mundurin dan arahnya ke arah sana. Ini cara nutup baknya sebentar. Ada animasinya kah? Animasinya sebelah mana? Ini kayaknya nih. Oh iya, ini seharusnya jomblangan bisa dibuka. Bisa ditutup. Animasinya mantap. Kita harus lurus ke depan. Kita coba lihat dari sudut interior dulu ya. Ini kamera interior. Nah, interiornya kayaknya lebih realistis yang ini dari yang dulu. Kayaknya yang dulu itu nggak ada teksturnya atau nggak ada apa ini namanya, cuy. Nggak ada steeringnya dulu kalau dari interior, cuy. Ini ada buah jeruk juga. Kita harus kamera luar aja. Kameranya banyak, ada kamera 4, kamera 1 yang tadi bisa free, ada buah apel-apel di sini, dan kita masih lurus. Semoga kita nggak dilewatin jalan yang ekstrim. Tuh kan, masih dilewatin jalan yang ekstrim seperti dulu, Pak. Ini kalau kadung nyangkut nggak bisa ini. Tuh kan, saya salah, coy. Sudah dibilang saya kalau kadung nyangkut, ini nggak bisa, harus diderek, Bos. Didereknya itu pakai iklan. Oke, seperti biasa. Saya selalu nyangkut di sini, hancur bumper gubor. Tapi game ini semakin realistis. Oke, kita derek dulu deh. Oke, dan saya dikembalikan ke rumah awal. Waktu derek itu dikembalikan ke rumah awal ya. Jadi kita harus ke kanan di sini, Bos. Oke, kita harus hati-hati pas turun di jalan tadi ya. Bentar, saya masih bingung jalanannya. Oke, jalannya masih lurus. Terus di kebun jeruk ini belok kanan. Nah, sini. Belok kanan full, lepas. Awas, nabrak.
dan kita lurus di depan. Ntar aku nyangkut nanti coy. Ntar saya harus ngepasin di sini coy. Di sini kayaknya ada karoseri atau tempat cuci nih coy. Itar tata. Ini kayaknya cuci mobil nih coy. Oke, kita coba cuci mobil dulu. Hey, maju dulu bentar. Bemperku udah hancur. Oke, kita mundur dan harus cuci mobil. Ada fitur terbaru di sini yaitu cuci mobil. Kayaknya bayar deh sih. Gak ada yang gratis. Oh, gratis kayaknya cuy. Tuh, kita coba dulu mundur. Oh, kita lihat. Dan ini kotor. Kita coba cuci mobil. Dicuci. Ada hidroliknya juga cuy. Dan langsung bersih. Bos. Turun dong setelah dicuci. Mantap jiwa. Oke, udah bersih. Kita kotor lagi. Itu tolong dong, jalan di cepat cucian itu harusnya bersih ya. Dan saya mobil udah bersih, harus berhati-hati coy. Kita cek jalan lumpurnya. Op dulu. Lurusin dulu, nggak boleh ada kesalahan karena harus derek nanti ini coy. Tar. Op. Awas. Belok dikit. Oke, turun. Aman dan kenapa berlumpur banget jalannya? Bemperku rusak, Pak. Bemperku hancur, cuy. Ntar saya lihat jalannya aja. Saya takut. Oke, awas. Dan ada jalan yang ekstrim lagi di sini. Awas. Santai. Enggak kelihatan, Pak. Tolong ya, enggak kelihatan. Ini ambles ini jalanannya. Ini jalannya ambles gitu cuy. Kayaknya nggak bisa aku cuy. Sebenarnya udah dekat ini depan ini finishnya cuy. Ntar kayaknya aku harus lurusin mobilnya dulu. Oh saya gas. Oh maju dulu dan nggak bisa. Gara-gara nggak kelihatan kameranya tadi. Mundur coba. Kalau mundur bisa kayaknya deh. Gak bisa. Oke, kita ongkek banyak nggak bisa. Kita coba kamera lain. Kamera 3 dari interior, dari out. Nggak bisa, harusnya depan ini bisa maju nih. Yuk coba turun lagi. Dan nggak bisa cuy. Ini terlalu, saya selalu nyasar di jalan ini ya. Dan dereknya itu terlalu jauh. No. Ini kenapa ini? Aduh, terguling-guling di sini, cuy. Kita coba buka muatannya deh, cuy. Siapa tahu bisa angkat bemper. Bempernya nyangkut. Oke. Kita coba jalan seperti ini. Nyalakan lampu coba. Oke, lampunya nyala. Ini ditutup, nggak bisa. Terpal dibuka. Tetap nggak bisa. Bempernya udah saya aku angkat, cuy. Tetap nggak bisa. Kita coba. Nggak bisa bos. Nggak bisa. Aduh, aku ternyasar. Nanti kita buat jalan aja di video selanjutnya teman-temannya. Ini kacau sih. Aku hampir berapa kali di sini selalu gagal. Pokoknya seperti itu teman-temannya. Ternyata game ini sudah sangat bagus. Nanti kita lanjutkan main di next video teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe teman-teman. Nanti kita main di pakai Madura asik yang satu dulu teman-teman. Thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum. Bye-bye.